ring lubang jarinya ya. Dan ini apa nih? Wak wak wow. Wak 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 wow. Wak wow. Waduh, apa ini? Liontin besar model pete. Oh, enggak kelihatan. Liontin besar model pete. Wah, seperti ini. Terus ini model seperti foto. Ini model seperti foto. Ini apa nih fotonya? Oh, pokoknya kita potong ya sesuai ini. Oke, ini potong model pandan. Mana ini yang model pandan? Oh, mungkin ya. Ini ada ya, ada banyak. Bang Erik, yang bahan tolong ya Bang Erik, jadiin berikut di ring batok kelapa, ring semua polos, jangan pakai tembaga, cincin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rodi Sumbu. Halo para sahabat pencinta batu akik dan batu permata dimanapun sahabat berada ya. Oke, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, lahir dan batin, dan tak lupa banyak rezekinya. Oke sahabat ya, di kesempatan video kali ini Roti Sumbu mendapatkan pesanan ya, pesanan pembuatan ring cincin batok kelapa dari Bos Haliman Lunardi asal dari Jakarta. Hello Jakarta. Oke ya, ini bobotnya berat sekali nih ya, nih lumayan pokoknya ya, kita bongkar aja, kita saksikan bersama-sama ya, sambil santai ya, kita saksikan ya apa sih yang dikirim oleh Bos Lunardi ya, dari Jakarta nih. Dan Roti Sumbu mengucapkan ya kepada sahabat yang baru menemukan atau baru bergabung ke channel Roti Sumbu, Roti Sumbu mengucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe serta tekan pula tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Roti Sumbu. Oh, ini ya untuk alamatnya, maaf nih privasi, kita kasih tahu deh. Oke, ini alamat Eric Gemstone ya. Jangan lupa subscribe. Tadi udah ngomong subscribe, kok minta subscribe lagi. Kalau bisa nambah subscribe-nya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan bantu pula di share ya. Agar apa? Video ini lebih berkembang dan Roti Sumbu semakin bersemangat untuk menyajikan video-video terbaru ya tentang pembuatan ring cincin dari batok kelapa dan berbagai macam jenis batu akik ya yang akan kita ikat. Wah, safety sekali, mantap sekali ya. Apa isinya ini, berat-berat nih. Berat-berat ya, berat-berat. Wow. Ini membuat Roti Sumbu terkejut ya, batu akiknya. Nah, di sini ada nih yang ada ring dicopot. Ah, yang ada ring dicopot nih. Oke, siap. Kita copot, Bosku. Nah, ada ring, aduh. Terus apalagi ini di sini? Apalagi ini? Wadadau. Kita pisah-pisahkan ya biar tidak kecrok. Ah, tidak kecrok. Yang ini Bang Erik, tolong diikutin ukuran ring semuanya sama ukurannya. Batu yang ada di ring tolong dicopot ganti ya. Terima kasih. Sama-sama Bosku. Nanti kita cek ya. Ring dicopot ganti. Oke, biar nggak acak-acakan, biar tidak ambak-ambakan ya. Kita pisah-pisahkan. Tapi sama aja sih ya semuanya. Sebenarnya tinggal dicopot aja ring sebelumnya dan diganti dengan batok kelapa ya, seperti itu. Oke, kita bongkar lagi nih. Kita bongkar lagi. Ini ada apa ini? Ini ada kemungkinan sama juga mungkin ya, atau oh, tapi ini batunya aja nih. Batunya aja, untuk penjelasan ringnya nggak ada nih di plastiknya ya. Nanti nggak tahu. Kita pertanyakan lagi saja ya. Ring ada dicopot. Sesuai, pokoknya sesuai dengan ring lubang jarinya ya. Dan ini apa nih? Wak wak wow. Wak 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 wow. Wak wow.
Waduh, apa ini? Liontin besar model pete. Oh, nggak kelihatan. Liontin besar model pete. Wah, seperti ini. Terus ini model seperti foto. Ini model seperti foto. Ini apa nih fotonya? Oh, pokoknya kita potong ya sesuai ini. Oke, ini potong. Model pandan. Mana ini yang model pandan? Oh, mungkin ya. Ini ada ya, ada banyak. Bang Erik, yang bahan tolong ya Bang Erik, jadiin berikut di ring batok kelapa, ring semua polos, jangan pakai tembaga. Cincin sama liontin modelnya jangan pakai kawat tembaga. Saya maunya semua polos. Wah, polos sekali. Oke, siap. Hanya kita kerjakan satu persatu ya, nanti kita susul lagi nih. Wah, ini model pandan. Terus ini model seperti dipoto. Nanti kita komunikasi lagi deh sama yang punya ya, biar lebih jelas lagi. Nah, ini dibagi berapa, dan untuk ukuran lubang jarinya pun, ringnya kan kita belum tahu nih. Oke, sambil santai aja kita kerjakan satu-satu, dan ini kita bongkar ya, biar tidak penasaran. Wah, ini lumayan nih, lumayan juga. Nah, apa ini? Jenisnya seperti ini ya. Nanti dibikin apa? Roti sumbu, nggak tahu. Nanti kita pertanyakan lagi. Oke, kita cek aja dulu ya batunya satu-satu. Nah, ini seperti ini. Nah, batunya kita cek satu per satu, sahabat. Oke, nah, ini kita geser. Nah, ini kan copot ganti ring ya. Ini semuanya katanya polos saja, tidak menggunakan kawat tembaga atau apa. Widi, mantap sekali. Ini akik anggur hijaunya mantap. Keren. Dan ini apa nih? Ini ada isinya enggak ya? Tapi ada sih. Kita lihat. Seperti ini. Oke, mantap sekali. Tapi untuk ini kayaknya ini kali maya. Ini kali maya ini. Wadidaw. Ini kali maya. Ada kembang-kembangnya kelihatan nih. Merah-merah nih. Nah, seperti ini. Tapi bahannya seperti ini ya situasinya. Oke. Siap, kita simpan dulu. Kita simpan. Apakah sesuai dengan ring ini? Roti sumbu nggak tahu nih. Nanti kita cek lagi ya. Kita hubungi pemiliknya. Oh, ini ada dua. Ini seperti ini ya. Ini sama. Kita simpan dulu ya. Nanti tulis-tulisannya kita lebih perjelas lagi. Ini diapain ini nanti? Ini kayaknya perlu digosok deh. Nanti kita rapikan lagi. Modelnya dia mirip bacan ya. Bacan kembang. Kita simpan dulu, dan ini kosong ya, tidak ada lanjutannya. Siap, ini kosong. Kita simpan dulu. Berikutnya ini ada apa lagi? Yang ada ring dicopot. Iya, kita copot. Kalau nggak dicopot, saya juga bingung masang ringnya, bosku. Ring batok kelapanya maksudnya. Oke, siap, kita bongkar lagi. Kita lihat lagi. Di sini terdapat ada tulisan ya. Apa ini tulisannya? Oh, lama sekali ini durasinya. Lama sekali untuk ini ya. Oke. Yang ini apa tulisannya, kita baca ya bersami-sami. Bang Erik, tolong ukuran ikutin ring ya. Ada dua, yang hijau kurang rapi, tolong Bang Erik rapihin ya. Nanti Bang Erik tinggal atur aja. Terima kasih. Oke, siap bos. Nanti diatur aja bos ya. Ringnya cuman ring yang mana nih nanti ini? Agak belum jelas juga. Oh, ada yang ini, yang hijau ini dirapihin. Ikutin ring ya. Oh, dua, berarti ini yang ini ngikutin ring ini. Yang barusan nih. Oke, paham. Ini bentuknya unik juga nih. Mantap sekali. Oke ya sahabat ya, karena emang di sini durasinya agak banyak juga, dan ini akan dibuat ring cincin dari batok kelapa semua ya.
Jumlahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 piece akan kita buat ring cincin dari batok kelapa ya. Oke, mungkin kalau untuk ini ya, untuk ini nanti akan makan durasi yang agak lebih lama. Jadi untuk proses pembuatannya ya, bisa kita saksikan di video-video berikutnya sahabat ya. Jadi untuk sementara kita hanya unboxing aja dulu deh. Untuk sementara kita unboxing dulu dan total batu ada berapa. Nah biar oke. Mungkin cukup sekian ya video dari Roti Sumbu. Karena emang ini agak lumayan juga ini. Oke siap mungkin. Aman. Oke. Cukup sekian ya Roti Sumbu, semoga video ini ya menambah semangat para sahabat yang para penghobi, baik penghobi di batu akik maupun di batu permata ya. Semoga video ini menginspirasi, menambah semangat sahabat semua untuk lebih mencintai, untuk lebih meramaikan dunia perbatuan. Oke, cukup sampai di sini ya. Jangan lupa ya untuk terus mendukung channel Roti Sumbu dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Bantu di share juga ya. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Roti Sumbu. Roti Sumbu tutup sampai di sini. Salam batu akik selalu di jari. Salam satu hobi. Dan selamat berpuasa ya di bulan Ramadan ini. Semoga puasanya lancar, diberikan kesemangatan dan pahala yang besar. Oke, ya, sekian dari Roti Sumbu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.